Oke teman-teman, kita akan makan makanan buka puasa. Ini menu favorit saya. Ini ada cabai ulek ya. Cabai ulek pakai kepala ikan asin. Wah, ini enak. Ini ada daun ubi. Daun ubi yang direbus di bawang. Ini adalah ikan. Ikan sepat sungai. Tadi ngabuburit sambil bawa jala cari ikan ini. Ubi juga dicari tadi segar. Ini ada cabai ulek. Cabai hijau ulek. Yang direbus dulu nih. Oke teman-teman, tidak nunggu lama kita santap ya. Ini adalah makanan favorit menggugah selera. Sebelum makan kita berdoa dulu. Teman-teman, ini saya sudah cuci tangan tadi ya. Kita nikmati. Wush. Nikmat. Ini menu buka puasa yang paling mantap. Hanyus. Semua alami. Cuma ini aja digoreng. Ini cuma direbus cabai ya. Campur cabai rawit. Kita bikin saya sekali vlog mukbang tidak apa lah ya, saya sekali aja untuk mengekspresikan kenikmatan. Ini cabai rawit loh teman-teman, bukan cabai biasa. Ini rawit ya. Ini rawit nih, pedas tapi gurih. Ini ada udang sungai juga, udang kecil. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini.
Nah, ini pencet. Nah. Kita cari itu. Itu duduk aja lah. Jangan kita ambil tempat. Nah. Sabar. Udah, nanti aja lagi. Ini makanan yang ternikmat. Cuman ada kurang aja. Pete atau jengkol muda. Karena suasana puasa jadi gak dijarangin makan itu ya. Kecuali hari biasa. Puasa tetap semangat untuk nyari ikan, hasilnya makan sendiri enak. Puasa tidak menghalangi semua. Ini hot. Bikin lah mantapnya tangannya. Pedas sekali lah. Pedas-pedas enak. Pedas-pedas tapi nagih. Oke teman-teman, sampai di sini mukbang kita hari ini, mukbang minum buka puasa yang alami. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah. Merah.